Pemain tuan rumah persoalan badminton lelaki kategori SU5 kecacatan anggota bahagian atas Chia Liek Hong mengurut langkah kanan apabila menundukkan Muhammad Faris Ahmad Azri dari Terengganu dengan kutipan mata 21-12-21-19. Turun sebagai pemain pilihan kategorinya, Chia mudah menamatkan permainan dalam tempoh hanya 27 minit. Chia yang pernah merangkul gelaran dunia sebanyak 12 kali itu menepati ramalan apabila berjaya mengekalkan kejuaraan yang dimenanginya 2 tahun lalu sekaligus merangkul pingat emas bagi acara tersebut. Ya, saya dapat kontrol permainan tadi, yang final tadi junior I. I rasa keseluruhan tu masih boleh tahan lah. Yep. Siapa ni masih lagi kita bersedia ni kerana tahun depan kita ada qualification di untuk tournament lah, qualification untuk melayak ke Tokyo Paralympic tu. Pingat gangsa bagi kategori itu pula dimenangi atlet Sabah Shah Rizan Daud dan Amirul Yazid Ahmad Sibi dari Kedah. Di gelanggang yang sama, pemain persorangan Perak bagi kategori WH2 berkerusi roda, Mazlan Saibon menang mudah ke atas atlet Terengganu Nor Azwan Norlan dengan mata 21-5-21-4. Momentum yang ditunjukkan pasukan bergol lelaki badminton Perak bagi kategori sama diteruskan menerusi percubaan Hairul Fauzi Saab dan Megat Koyum Megat Yunus pada set pertama dengan mata 21-10 dan set ketiga 21-15 menewaskan pasukan wilayah persekutuan. Kemenangan itu sekaligus menyumbangkan 3 pingat emas daripada 7 yang dipertandingkan oleh kontinjen Perak.